Selamat malam, Lur. Review kali ini kita bertempat di markas Konoha di Simbawaringin ya, 11D. Ini yang kita review adalah box apa Pak ini, Pak? Box 212 Harmony ya, Lur ya. Kalau komponennya ya nanti bisa langsung komentar atau datang ke sini, kami juga melayani pembuatan box, aksesoris dan lain sebagainya. Ini kita menggunakan GT Lab 24 reviewnya ya Lur ya. GT Lab 24 kalau powernya ini ada Power Wisdom LA 1000. Ini angkat apa ini Pak? LA middle. Angkat middle-nya. Oke. Okay. Ini hack-nya menggunakan CSPV 6000. Ada aksesorisnya apa Pak? Alesis. Equalizer ya, semua analog ya, nggak ada manajemen ya Pak ya? Ya, ada kompres, ada DBX, ada lengkap ini ya. Ada aslinya LA412i. Asli ini untuk angkat apa ini Pak aslinya? Monitor ya. Ini ada panelnya. Kita juga melayani pembuatan panel ya Lur ya, untuk panel diesel katanya Pak. Iya, lanjut. Ada power asli MA9000. Ini untuk angka 18 in ya Pak ya. 18 in. Oke Lur. Ini komponen yang kita gunakan. Kita melayani paket juga. Kalau info paket bisa langsung di WA saya 0822-3825-8571. Hari ini yang kita review box Harmony 112. Paketnya murah Lur. Langsung bisa datang ke lokasi. Ini kita cek sound dengan sohibul wilayah yang punya wilayah di Simbawaringin 11D. Nah, ini langsung kita cek ya Lur ya. Mid high tanpa menggunakan EQ. Coba gimana Pak? Langsung crossover. Yang punya akar kita beritahu speaker apa sih yang digunakan, mahal atau tidak, dengan kualitas yang suara bagus. Kalau sempat kita review tadi suaranya sampai ke dada ya, di bagian low-nya sangat kerasa sekali. Padahal ini kita belum menggunakan box 18 in ataupun 15 in. Oke Pak, kita speakernya pakai apa sih Pak ini kok? Speaker mid high pakai 12-30. Mid hack-nya 12-30 ACR ya Pak ya? ACR. Bisa diganti dengan 12-40. 12-40. Low-nya pakai 30-60 ACR. 30-60 ACR. Bisa diganti dengan ADS. Nah, ini paket yang murah. Kalau Twitter-nya kita pakai? Cina RCF. Jadi paket yang ada di sini adalah paket sederhana sekali yang teman-teman kawan-kawan yang mau buat ataupun buat box, setting dan lain sebagainya terkait aksesoris, kami pun melayani. Jangan segan-segan, silakan berkomentar di akun YouTube kami. Nah. Ini kalau Sohibul Bed bilangnya murah tapi mewah. Ini ya Pak ya, ini speakernya yang kita review. Kalau saya sendiri menyaksikan suaranya itu serasa nyesek di dada. Ini ya Pak ya. Oke. Ini ragingnya tinggi berapa ini Pak ragingnya? Sekitar 5 meter. Ya kurang lebihnya 5 meter lebih sedikit apa lebih banyak ini. Tapi kalau masalah kualitas suaranya bisa diadu dengan paket. Ini paket hemat. Langsung ke markas Konoha yang beralamatkan di Trimurejo atau 11D. Nah, ini paketnya hemat sekali ya Lur ya. Ini box terbaru dari Konoha audio system dengan box Harmony 112 seperti itu Pak. Nah ini ya Lur ya, benar-benar ADS bukan kaleng-kaleng. Nah,
murah sekali. Nah, ini boxnya model terbaru dari Konoha. Oke. Nah, ini rumahan saja, Lur. Bisa dilihat tegangannya Z-nya 50 dan voltasenya 202. Ini powernya hidup Wisdom CS6000. Hanya 2 Pak powernya yang hidup ya. Hanya 2. Nah, ini kita cek suaranya. Oke, ini akan dicoba kualitas suaranya. Langsung ke markas saja bila ada keperluan. Itu. Nah, ini yang digantung saja ini suaranya. Boleh, boleh. Waji. Waji ha. Ha. Nah, ini suaranya. Waji cek satu dua lo de. Wampu lur suarane lur. Wanting. Wanting ya bisa langsung pesen lur. Yes, waji. Nah. Ini kita belum menggunakan 18 ini nih lur. Suaranya udah hurek. Hurek vokalnya empuk dan enteng. Boleh Pak musik dinaikkan Pak. Kita akan review jarak jauh. Tembus berapa kilometer ini kira-kira ini. Kita tes ya lur ya. Oke, musiknya dinaikkan boleh Pak. Kita tes jarak jauh lur. Ini perkiraan sudah ada 30 meter ini. Untuk berbagi pengalaman di bagian equalizer, ngaturnya berapa sih untuk speaker yang murah agar awet dan tidak jebol? Ya, boleh Pak minta penjelasannya Pak terkait dengan equalizernya, apa dia flat, apa dia mendekati berapa frekuensi untuk bermain di speaker murah agar tahan lama? Yang penting prinsipnya itu speaker pas dengan dataset. Oh ya, berarti harus sesuai dengan buku ya Pak ya? Sesuai dengan dataset. Sesuai dengan dataset. Ini cuma ilmu ngawur. Iya, kita berbagi pengalaman, berbagi rasa. Berbagi pengalaman ngawur. Iya. Untuk 1240. Dia dimasukkan di apa Pak ini Pak? High. 12. Bagian high ya. Hack mid masuknya 1240. Sesuai dengan karakter speaker. Betul sekali. Jadi speaker bisa maksimal. Betul. Midnya. Ini juga sesuai dengan speaker. Speakernya kita pakai apa Pak? Speaker yang ini? Fabulous. Fabulous ya, ini. Dimasukkan di bagian di mid juga ya. Artinya sampai 400. Sampai 400 nih. Crispy. Ya, bilangnya crispy Pak. Yang mau pesen silahkan langsung ke markas ya. Sekedar mengingatkan, ketika video ini bermanfaat silahkan kita berbagi. Ini dari audio system di Lampung lur. Di Lampung produksi dengan harga yang murah tapi gurih, bahasanya seperti itu. Ini settingannya alat seadanya ini lur, yang kita gunakan dengan komponen yang tidak terlalu mahal, tetapi suara bisa bersaing dengan hal yang mahal. Artinya seperti itu. Nah, ini oke. Lanjut di lain waktu, lur. Yang ingin bertanya silakan di kolom komentar akun resmi YouTube kami di Ahmad Official Audio. Langsung di kolom komentar. Dan kami pun mengingatkan bahwa kita juga melayani pembuatan hardcase, box maupun setting audio, box speaker, box power, raging
dan lain sebagainya, dan kita pun menyediakan untuk job. Oke. Terima kasih Lur, sampai jumpa di lain pertemuan di Markas Konoha Audio. Terima kasih.